Warisan Kocak Terus. Yang belum dapat uang jangan sedih, karena di babak kedua kita punya 5 juta. Mas Surya, Pak, saya mau datengin istri boleh enggak? Lu bawa orang lu sekali jadi lu kemarin. Lu kagak pede banget sendiri. Kemarin ada aja yang nemenin, Pak. Enggak apa-apa. Oh. Sekarang bini lu. Sama bini saya. Ya udah. Ya udah, ayo. Entar, Pak ya. Beneran bini Dede? Ah, Dede bawa bininya. Oh, biar sepaket kali harganya ya. Bukan masalah cocoknya, masa Amanda Manopo karir bagus, masih muda. Masa kawin sama Blangwir? Katanya bini lu? Ini bini saya. Oh, apa kabar? Ya, baik. Istrinya Dede? Iya. Kamu tuh kan duitnya banyak, lasik, nak. Kayaknya matanya kabur. Yang nemenin Dede hari ini, Amanda Manopo. Amanda? Ya? Suami kamu Amanda? Kamu sini, kamu jangan jauh-jauh. Oh, aku jangan jauh-jauh. Oke, dibantu sama Amanda Manopo ya. Mudah-mudahan timnya menang ya. Kita akan main babak kedua. Cerdas, cermat. Cara bermainnya gini. Kapten dan satu orang perwakilan dari masing-masing tim akan maju untuk bermain. Nanti kapten akan duduk untuk membunyikan loncengnya. Siapa yang membunyikan loncengnya terlebih dahulu, dia yang punya hak yang untuk menjawab. Tapi yang menjawab bukan kaptennya, melainkan pesertanya. Jadi kalau misalkan, udah ngangkat, ibu yang di belakang harus jawab. Oke? Okay? Ada 20 poin untuk setiap soal yang bisa diberikan, yang bisa dijawab dengan benar. Ada, kalau salah dikurangi 10. Misalkan, udah ngangkat, tapi ibu jawabannya salah, dikurangi 10. Kalau betul, plus 20. Oke? Okay? Ya. Gak boleh curang, karena segala bentuk kecurangan akan berakibat pada pengurangan 100 poin dan tidak bisa mendapatkan cap RW seumur hidup. Susah, Gun. Pak Surya, sebentar. Asain lo. Kalau ngurus KTP gimana? Ya, udah ke RT, mentok. Udah, gak bisa lagi. Gak bisa ke RW. Makanya jangan curang. Ya. Ya. Karena yang hukumannya sangat... Saya. Apa? RW-nya bapak saya. RW-nya bapaknya Pika. Iya. Bapak saya juga RW, jangan-jangan si kita sebapak lagi. Bentar. Bapaknya Pika RW, bapak gua RW. Bapak gua bandel lagi jangan-jangan. Silakan maju kapten tim dan juga satu peserta. Gimana? Kamana di tengah? Wah, Amanda. Amanda kan tim B, nah di tengah ya. Oh iya. Yeah. Kau bilangnya aja, Bang. Bisa aja, Bang Denny. Ibu Dian, Ibu Yuli, Ibu Neneng. Ibu Neneng. Ya. Apa? Emang saya nyebutnya gitu, saya kalau beli bukan klengeng tapi kelengkeng. Apa? Siap ya. Ingat, siapapun yang angkat duluan, dia yang berhak jawab. Kapten tim gak boleh bantuin ya? Gak dong. Gak boleh. Gak boleh. Ed, Ibu Neneng. Jadi tugasnya kapten tim hanya mengangkat bel aja, cepet-cepetan. Okay. Kalau Anda optimis kira-kira pertanyaan ini kayaknya belakang gue tahu deh, angkat langsung. Ah, iya. Okay. Bentar, Pak, boleh saya lihat nih biar saya tahu. Ya, tanya tahu, Pak, apa? Tahu. Yakin cari nih, Pak. Mas orang lu tongok dong ke belakang. Kudian ini kan guru. Oh, guru apa? Apa? Silat. Ya. Beda dong, beda. Siapa tahu ada pertanyaan silat. Kapten cuma bunyiin bel aja ya. Pertanyaan pertama. Daerah perlindungan untuk hewan disebut? Jawab, Bu. Tarantina. Salah. Minus 10 poin. Anda berhak untuk tidak menjawab kalau tidak pede. Ya. Suaka Marga Satwa, betul. Orang bisa jawab, okay. Dikurangin. Okay. Kalau buat hewan, marga satwa. Kalau buat orang, marga hayu. Ya. Ada marga hayu. Cuma makan. Pertanyaan kedua.
Kampuang Nanjawah di Mato merupakan lagu daerah dari provinsi Minangkabau. Siapa? Amanda, belakang Yuli. Minangkabau. Minangkabau, provinsi Minangkabau salah. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kalau belum disuruh jangan ngomong. Kalau belum disuruh. Kalau belum disuruh jangan ngomong, Bu. Ntar orang lain bisa jawab. Oke? Pertanyaan ketiga, poin 20. Alat pembayaran resmi untuk biaya pengiriman melalui pos adalah? Perangko. Perangko, betul. Perangko. Jangan dibalik, nanti nanya. Kok perang? Perang. Pertanyaan keempat, poin 20. Apa lambang Pancasila sila keempat? Siapa? L. Banteng. Banteng. Kepala banteng, betul. Ayo yang lain lebih cepat lagi angkat belnya ya. Percaya aja mereka bisa jawab. Oke. Parah, parah. Ketuanya nggak percaya Anda bisa jawab. Parah, parah. Nomor 5, poin 20. Apa kepanjangan dari zona waktu WITA? Siapa? Pak Denny. Waktu Indonesia Tengah. WITA. Waktu Indonesia Tengah. Betul, 20 poin. Pertanyaan ke-6, poin 20. Penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri basil adalah? Pak. Salah. Pak Denny, Amanda. Bakteri basil. Paru-paru. Nama penyakit paru-paru. Alah. Itu organ tubuh. Ada ini mau jawab apa enggak? Nama. Ya udah, jawab. TBC. TBC, betul. Nama penyakit paru-paru. Akhirnya aku. Kenanya aja. Ibu mungkin ininya cucurnya kegedean tuh. Ya nih, kegedean. Benar, jadi sih, Bu, jadi sinyalnya ketutup. Iya, gak masuk, gak ngeresep. Pertanyaan ke-7, sementara poin 50 minus 20, 50. Oke. Okay. Tim Amanda semangat, semangatin. Suku Bugis adalah suku yang berasal dari provinsi? Makassar. Provinsi. Salah. Provinsi. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, betul. Ada mau ada pergantian pemain? Ini pergantian pemain. Boleh? Boleh, Pak. Ganti pemain. Boleh. Pergantian pemain nomor punggung 3 masuk punggung 5. Hakim garis lo. Oke. Ayo, Uli. Ayo, Bu. Jangan jawab yang salah lagi, Bu. Bismillah. Hadis. 50 minus 30, 70. Iya, minus 10. Ngurangin minus. Bentar ya. Hah? Gak pake mic. Oh, bentar ya. Oh iya, maaf ya. Gua lagi. Bos disuruh-suruh. Makasih. Mana ada Tanto Yahya, Sony Tulung disuruh-suruh. Gua doa. Cur. Lama-lama pindah set, gua yang ngerjain ini. Males banget gua. Gua bete disini dulu. Gak usah gitu, tiga lagi. Udah ayo. Habis ini bikin teh manis. Nangin. Gak takut. Takut ada jeruan. Tiga soal lagi. Pertanyaan ke-8, 20 poin. Siapa nama adik Nagita Slavina? Siapa? Pak Denny. Dua. Nisa. Hah? Itu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Caca Tengker, betul. Ayo. Ini Raffi Ahmad. Tuh, yuk lihat temen lu. Jawab. Nengok kanan kiri wasit poin. Pak Surya, pakai ngeles lagi. Saya kirain adik ipar. Bang. Emang
ibu-ibu benar terus, tepung serbaguna jadi serba salah sama mereka. Oke, pertanyaan ke-9. Poinnya masih bersaing. Indro Joyo Kusumonegoro merupakan nama asli dari pelawak Amanda. L. Indro. Amanda. Indro mana? Indro siapa? Indro Kasin, Indro. Salah. Indro Warkop ya? Indro Warkop itu. Namanya emang Indro, Bu. Indro aja. Ya. Organ. Ngapain butuh-butuhkan mau wall climbing? Ada tepungnya. Organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Denny. Jantung. Jantung, betul. Kita lihat skor. 60 minus 10, 95 juta rupiah. Lalu Bu Fika, Bu Fika nih. Ayo, depan ke depan. Buat pegangannya, pegangannya kebanyakan. Lu tutupin kamera. Iya benar. Iya. Pada yang buka deh. Iklan saya nggak mood, saya nggak lanjutin ini kuis. Tetap sama kami di Arisan, kocok terus. Baik, baik, baik. Itu baik, baik.